Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, teman-teman. Salam peternakan. Di video kali ini masih membahas tentang sapi persilangan Belgandu dengan Aceh kali ini. Jadi sebelumnya itu sudah saya bahas-bahas ya, teman-teman. Dan video ini hanya untuk pengetahuan ya, teman-teman. Bukan untuk arti apa. Itu hanya untuk pengetahuan bagi para peternak, khususnya peternak pemula. Jadi agar kalian paham dan mengerti hasil persilangan Belgandu itu seperti ini loh. Jadi agar kalian tidak tertipu. Dan memang akhir-akhir ini ada yang menjual belikan sapi Belgandu, entah itu bohong atau tidak, tapi menurut saya itu bohong, teman-teman. Karena sapi Belgandu itu masih tahap uji coba di Indonesia dan populasinya sedikit dan tidak disebarluaskan ke masyarakat. Itu hanya pemerintah yang punya, teman-teman. Jadi ini contohnya sapi Belgandu dengan sapi Aceh. Silakan disimak videonya. Ini BB Aceh, Belgandu silangan Aceh. Ini hasilnya warna hitam, perut buncit kayak sapi Aceh. Artinya ini 31 enggak ada ya kan? Kok itu ada catatannya? Mundur. Halo bos. Halo. BB silang Aceh warna hitam. Postur tubuhnya ada ke Aceh. Bentuk kepala ya, cuk jaran dan cuk jaran.